Siap? Baik. Kalau gitu, kita hitung mundur bersama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi event bertajuk Jakarta Creative Festival yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Heru menyebut festival yang digelar di Mall Kota Kasablanka ini sebagai salah satu strategi meningkatkan perekonomian di Jakarta. Bank Indonesia mengadakan kegiatan Jakarta Creative Festival supaya ekonomi naik, kata Heru, Kamis 6 Juni 2024. Terpisah, Kepala Perwakilan BI Jakarta, Aliana Abu Bakar menerangkan, bahwa pada event Jakarta Creative Festival tahun ini pihaknya bersinergi dengan Festival Jakarta Great Sale. Nah, di dalam programnya ada 3 pilar yang kita akan tetap usung secara konsisten. Kata Arliana, 3 pilar itu diantaranya pertama pengembangan kapasitas, kemudian juga akses pembiayaan usaha mikro kecil, menengah atau UMKM, lalu kedua event ini juga digelar untuk bagaimana meningkatkan ekosistem digitalisasi. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mendorong deflasi. Aliana menambahkan pada tahun ini inovasi yang dilakukan yakni pembiayaan tidak hanya disesuaikan dengan bank umum, tapi juga dengan bank digital hingga lembaga pembiayaan vintage. Nah itu kita perkenalkan, jadi aksesnya kita lebih besar, jelasnya. Terima kasih Pak, dukungannya terhadap DKI Jakarta mau melakukan kegiatan di Excel. Tentunya para pejabat DKI Jakarta, para asisten, para dinas pariwisata, para ekonomi, Wali Kota dan para pimpinan pejabat di lingkungan Bank Indonesia dan seluruh hadirin termasuk rekan-rekan para pengusaha mal maupun usaha UMKM yang hadir pada sore hari ini. Saya tidak panjang lebar sudah menunggu semuanya kegiatan ini. Saya ingin membacakan pantun. Nanti yang menyampaikan panjang lebar dan Doni bisa menyampaikan memberikan arahan-arahan terkait dengan ekonomi.